Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Baru. Hari ini, kita menyaksikan satu perkara yang pertama kali dalam sejarah, bekas pemimpin tertinggi negara dihadapkan di mahkamah. Apakah maksud semuanya ini? Bukannya niat untuk membincangkan tentang merit case ataupun menghina mahkamah. Kami menghormati hukum negara. Cuma yang mahu dijelaskan di sini, apakah maksud semuanya ini? Apakah proses yang berlaku dan bagaimana harus rakyat boleh berkongsi pengetahuan tentang perkara ini? Untuk meneliti jalan yang begitu teliti ini, saya ada bersama saya dua orang yang cukup mahir dalam aspek guaman. Paling dekat dengan saya adalah saudara Adnan Seman, beliau peguam di Tetuan Adnan Sharida dan Associates, dan tentunya Dr. Gurudia Segnija, pakar undang-undang yang banyak mengenalikan kes-kes juga. Jadi saya ingin terus sahaja. Masa ataupun masyarakat Malaysia tidak pernah melihat perbicaraan yang begitu berprofil tinggi ini. Jadi hari ini, Datuk Seri Najib Razak telah pun dibawa ke mahkamah di Jalan Duta dan dihadapkan empat pertuduhan. Jadi saya mahu meminjam kebijaksanaan kedua-dua peguam yang hebat ini untuk melihat apakah empat pertuduhan itu dan apa maksudnya dalam konteks ini. Kerana tiga daripada pertuduhan itu adalah tuduhan pecah amanah jenayah dan satu daripadanya bukan. Jadi saya nak mendapatkan pandangan tentang perkara ini kerana ia memerlukan garapan pengetahuan undang-undang untuk melihatnya. Kenapa pihak pendakwaan atau pihak pendakwa raya meletakkan pertuduhan itu dalam konteks ini? Mungkin doktor nak bermula dulu. Terima kasih. Yang pertama, charge yang pertama ialah charge di bawah Seksyen 23 MACC di mana seorang penjawat awam seperti orang kena tuduh dalam kes ini menyalahgunakan kuasanya membuat keputusan yang membawa manfaat kepada dia sendiri atau saudara mara dia. So ini adalah salah guna kuasa untuk menegakkan kepentingan diri sendiri lah atau saudara mara. Itu Section 23. Okay. Pecah amanah, kes pecah amanah tu ialah bahawa dia sebagai orang penjawat awam telah dalam yang mempunyai trust atas property, atas wang dan sebagainya, di mana dia ada kawalan property itu, dia telah pecah amanah sebab dia sudah gunakan wang itu dan sebagainya untuk diri sendiri. So, pecah amanah kes tu di bawah kanun seksa negara, okay. Seksyen 409. Dan ada tiga charge sebab ada tiga cek yang dikeluarkan yang di dalam pertuduhan itu di atas nama dia sendiri, dan oleh itu dia di charge untuk pecah amanah. Apa yang disebut oleh doktor tadi ialah dia punya perbezaan dia adalah Seksyen 23 ni berkait soal dia menyalahgunakan kuasa dia sebagai penjawat awam. Mana dia mempengaruhi keputusan, dan dalam Seksyen 409 pula berkaitan dengan dia pecah amanah. Maknanya dia beramanah untuk bertanggungjawab terhadap duit tersebut dan digunakan untuk kepentingan. Sama ada. Jadi dekat situ dia punya perbezaan dari segi dua seksyen ini. Sama ada Seksyen 23 ataupun kanun keselesaan, kataan penjawat awam itu saya difahamkan memang tertera jelas di dalam perlembagaan. Jadi adakah itu memberikan satu, kata orang putih, emphasis atau penekanan kepada khas hanya kepada penjawat awam? Betul. Dia, Seksyen 23 ni perkataan dia punya ingredient dia mestilah penjawat awam. Dia dua ingredient, penjawat awam dan dia mestilah menyalahgunakan kuasanya. Jadi dia punya ingredient tu, dua ingredient dalam pembuktian itu jelas. Mesti penjawat awam dan dia juga adalah mesti menyalahgunakan kuasanya sebagai penjawat awam. Jadi dalam konteks Seksyen 23 itu sangat jelas. Dan itu menjawab persoalan yang kita bangkitkan tadi. Sebab itu pernah ada perdebatan soal penjawat awam. Kalau kita ingat ada satu kes berkaitan dengan definisi penjawat awam. Perdana Menteri bukan penjawat awam. Ini yang menjadi pertikaian
dari segi pada peringkat awal. Tapi saya kira isu penjawat awam ini telah pun dijelaskan di Mahkamah Persekutuan, memang penjawat awam. Perdana Menteri adalah penjawat awam. Jelas. Ada isu di situ, Doktor? Tidak ada isu. Ada beberapa kes di New Zealand dan juga di India di mana Chief Minister of State telah dituduh dan dia dianggap sebagai penjawat awam. Pada awalnya, Mahkamah Tinggi kita telah buat keputusan bahawa dia tidak public officer. Kalau tidak public officer, apa dia? Dia tidak private officer, tidak public officer, jadi dia jadi hybrid. Jadi tidak ada kedudukan sebegitu lah. Tapi dalam kes-kes lain, saya kira isu penjawat awam tu tidak berbangkit. Kerana telah pun banyak kes-kes penjawat awam yang didakwa di mahkamah. Jadi isu penjawat awam tu tidak menjadi satu isu pertikaian sebenarnya. Saya ingin sebelum bersama rakan saya Zul melihat kepada urus tadbir dan integriti, hukuman yang ada di bawah Seksyen 23 itu, penjara maksima 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Itu adalah hukuman maksima dalam konteks ini. Jadi jika kita lihat pertuduhan di bawah tiga lagi itu juga membawa hukuman masing-masing. Jadi tentunya dia boleh berjalan sama ada secara serentak ataupun tidak, atau bagaimana? Kebiasaan dia jalankan itu dengan serentak, concurrent, dan bukan consecutive. Betul. Dia akan jalan serentak. Kita tak nak bercakap tentang siapa ada kes yang kuat atau tidak. Saya nak hubungkan ini dengan nilai integriti dan juga amanah, kerana the spirit of the law juga penting. Semangat yang ada pada perlembagaan dan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahawa integriti itu begitu dijaga dalam perkhidmatan awam. Dan saudara rakan saya, Zul, mahu memberikan analisa global tentang perkara ini. Okey, Cik Kim, kita ingin melihat bagaimana nilai integriti dan juga bahana rasuah ini cukup besar impaknya. Kerana kalau diberikan fakta daripada Forum Ekonomi Dunia, WEF menyebut bahawa sebanyak hampir atau dianggarkan $2 trillion dibazirkan ataupun digunakan untuk rasuah. Dan ini kerugian yang diakibatkan oleh rasuah. Dan dalam aspek ini, apa yang kita boleh gunakan daripada 2 trilion ini, sebenarnya banyak perkara boleh dilakukan dan juga banyak masalah boleh diselesaikan. Mari kita lihat. Sebenarnya daripada 2 trilion ini, sebahagian kecil daripadanya, iaitu sebanyak $116 juta boleh digunakan untuk menghapuskan kebuluran. 800 juta masyarakat ataupun manusia di seluruh dunia terlibat dengan kebuluran akibat konflik dan juga bencana alam. Ini cerita kebuluran, $116 bilion tidaklah sebanyak mana kalau dibandingkan dengan $2 trillion itu. Selain daripada kebuluran, masalah yang boleh diatasi juga ialah bagaimana ianya dapat menyelesaikan sebanyak $8.5 bilion boleh digunakan untuk menghentikan malaria, di mana setiap tahun hampir 400 ribu orang di seluruh dunia mati akibat malaria. Dan ini perkara yang masih lagi dicarikan ubatnya bagaimana, vaksinnya bagaimana. Dan nilai 8.5 bilion ini kalau digunakan untuk tempoh 7 tahun, setahun sekitar 600 juta saja. Apalah 600 juta kalau dibandingkan dengan $2 trillion yang dibazirkan untuk gejala rasuah. Selain daripada malaria, sebenarnya sebanyak 1 trilion, sebahagian besar daripadanya dapat digunakan untuk merapatkan jurang infrastruktur global di seluruh dunia. Ada negara yang memiliki infrastruktur yang terbaik, tapi masih lagi ada negara-negara di seluruh dunia ini yang tidak mendapat akses kepada bekalan elektrik dan juga bekalan asas seperti air. Bayangkan ini boleh digunakan untuk perkara-perkara seperti ini. Dan yang terakhir sekali, kalau kita berikan indikasi apa yang dapat dilakukan dengan $2 trillion, sebenarnya peruntukan sebanyak $26 bilion dapat diberikan untuk pendidikan asas, khususnya kepada 46 negara yang dikategorikan sebagai negara miskin dan juga separuh miskin. Dan bayangkan perkara-perkara dan angka-angka ini sebenarnya dapat disalurkan kepada perkara yang lebih baik berbanding dengan $2 trillion yang dibazirkan untuk gejala rasuah. Ini angka-angka mudah, tetapi
mungkin dapat membuka mata kita betapa besarnya bahana yang diakibatkan oleh rasuah dan juga kurangnya nilai integriti, Cik Cam. Itu mungkin latar belakang dan pandangan anak muda seperti Zul terhadap kenapa undang-undang sebegini penting untuk dikuatkuasakan. Dan kalau saya kembali ke pertuduhan, Seksyen 409 Kanun Keseksaan memberikan hukuman penjara maksima 20 tahun dengan sebat dan denda jika sabit kesalahan. Saya nak pergi kepada minimum 2 tahun. Ya, minimum 2 tahun. Jadi saya nak pergi ke sebat itu dahulu. Tapi sebat ini juga ada dipertimbangkan usia dan sebagainya. Doktor. Yeah. Memanglah kalau orang yang lebih daripada seumur 50 tidak akan dikenakan sebat lah, sebab dia ikut compassionate. So itu budi bicara hakim atau? Budi bicara hakim. Budi tapi, bicara hakim. Dari segi undang-undang telah pun ditetapkan. Dan pihak pembelaan bila selesai saja perbicaraan, kan, apabila masuk ke bahagian hukuman, dia akan ada proses yang lain pula. Yang lain pula, okay. Pengujahan berkaitan dengan penghukuman. Yang itulah akan ada pengujahan soal sebat, soal denda, soal berapa tahun dan sebagainya. Bahawa 409 ini juga dinyatakan denda, tapi adakah itu diletakkan kuantum atau juga budi bicara? Budi bicara. Bila tidak ada kuantum, budi bicara. Berbeza dengan Seksyen 23, dia ada nilai suapan RM10,000 ataupun nilai suapan. Bergantung pada nilai suapan. Nilai suapan. Kalau yang kanun keseksaan ini? Tidak ada. Dia bergantung kepada budi bicara hakim. Okay. Tapi budi bicara. Dan dia akan juga mengikut kepada kes-kes terdahulu sebagai presiden. Okay. Dan juga gantung pada suapan itu. Suapan tersebut. Okay. Degree kes tersebut. Sejauh mana kes itu. Saya nak pergi ke rehat. Tapi apabila kembali nanti, untuk yang tidak belajar undang-undang seperti saya, kita tahu ada sebutan pertuduhan, kemudiannya ada kes management, pengurusan kes. Dan kemudiannya kita dengar tentang tahun depan pula tarikh bicara. Bagaimana sebenarnya apa yang biasa dalam kes-kes begini, jarak masa yang rakyat boleh harap? Kerana ada orang mungkin dia ingatkan kalau hari ini dah buat mahkamah, dah mula dan sebagainya. Jadi kita nak bezakan itu ikut lumrah yang berlaku di mahkamah di Malaysia. Dan mungkin selepas itu juga kita nak melihat adakah nilai yang terbabit dalam pertuduhan itu akan mempengaruhi cara pemikiran ke atas. Macam kita tahu tadi, jumlah denda itu akan bersabit kepada jumlah. Jadi adakah semakin besar kuantum yang terbabit itu, penekanan terhadap kes itu akan dilihat semakin besar berbanding dengan mungkin suapan kecil berpuluh ringgit dan sebagainya? Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menyaksikan 100 Hari Malaysia Baru. Kami dengan cermat, teliti dan santun tidak mahu menghina mahkamah atau melanggar sebarang larangan untuk membicarakan merit kes yang sedang berlangsung. Tapi kita cuma mahu meneliti apa yang boleh, terutamanya dalam pemahaman apakah terma undang-undang, apakah prosedur yang ada dalam proses perundangan negara. Cuma saya nak fahamkan juga perundangan ini dalam konteks bahawa undang-undang seperti Kanun Keseksaan dan Akta SPRM, apa bezanya jika kuantumnya berbeza? Contohnya kita tahu rasuah ini berlaku dalam banyak kategori dan juga pecah amanah. Ada yang membabitkan nilai puluhan ringgit, ada yang membabitkan nilai jutaan atau bilion ringgit. Apa bezanya jika kuantum yang terbabit itu besar berbanding dengan jika kuantum yang terbabit itu kecil? Ada dua faktor. Satu ialah kuantum. Yang kedua ialah siapa melakukan kesalahan itu. Macam itu pun penting. Ada dua perkara yang akan ditimbang sekiranya orang kena tuduh disabit. Kuantum tu memang ada kait mengait dengan apa conviction dan hukuman yang akan dijatuhkan lah. Sebab kalau kuantum tu orang polis mangkat suap RM50 tu, bandingkan dengan apa yang dituduh di dalam kes ini bermilion, memang mahkamah ambil lebih berat bila kuantum itu sebegitu besar. Itu yang pertama tu. Okay. Yang kedua, siapa yang lakukan kesalahan tu? Kalau orang tu pegang jawatan yang tinggi seperti ini, ini akan diambil lebih berat daripada seorang constable yang telah melakukan kesalahan di tengah jalan raya bila
ada motosikal yang melanggar peraturan jalan raya dan sebagainya lah. Betul, dia dari segi kuantum ni mahkamah akan mengambil kira dari segi jenis rasuah itu, tentulah jumlahnya akan memainkan peranan. Kan? Dan dia juga berkait tentang apakah bentuk rasuah yang digunakan, yang berlaku. Kan? Kalau rasuah jumlahnya besar tetapi dia mungkin tidak melibatkan orang kata apa, degree rasuah yang bersifat, kalau dalam kes ini kita menceritakan tentang penjawat awam yang mempunyai, tentunya ada dia punya peringkat-peringkat hierarkinya. Dan itu juga diambil kira. Dan sejauh mana dia punya kes itu berjalan, emosi dalam mahkamah ni sebenarnya memainkan peranan. Bagaimana kes itu berjalan, pembentukan kes itu juga memainkan peranan. Tentulah peguam bila berhujah, mereka akan menggunakan kes-kes presiden terdahulu untuk memberikan panduan kepada hakim. Dalam kes, misal kata kes ahli politik sebelum ini, penjawat awam, pegang jawatan menteri besar sebelum ini misalnya, kan, ini dia punya hukumannya sebagai panduan kepada hakim untuk membuat keputusan bagi kes yang terbaru. Ini adalah perkara-perkara yang akan diambil kira. Tapi sebagaimana yang Datuk sebut, betul, dia akan ambil kira dari segi berapa jumlah suapan yang berlaku. Dan tentulah orang itu saja bukan saja berkait soal jawatannya, tetapi apakah bentuk rasuah tersebut. Melibatkan pemberian projek yang besar, melibatkan apa ni, salah guna wang rakyat yang terlalu besar misalnya. Ini benda-benda yang akan diambil kira, tentulah. Sekarang kita nak bawa penonton yang menonton ini untuk melalui apa yang alami pada orang seperti peguam yang pergi ke mahkamah Kuala Lumpur di Jalan Duta pagi-pagi sebelum pukul 8 dah letak kereta di tempat letak kereta dan kemudian berjalan masuk. Dulu AG pun melakukan perkara yang sama. Tetapi okey, dalam kes ini hari ini pertuduhan. Dan kita tahu ada 4 tuduhan. Tapi kita diberikan tarikh case management ataupun pengurusan kes. Dan kemudian ada pula tarikh bicara. Adakah ini satu prosedur biasa untuk kes begini, untuk melalui perkara sebegini itu, dan juga tempohnya, jarak di antara tuduhan dengan pengurusan kes dan di antara pengurusan kes dengan tarikh bicara? Ya, memang dalam perjalanan prosedur mahkamah ini, sebab itu kadang-kadang bila kita ada klien, kan, klien kita pun tak pernah pergi mahkamah. Kali pertama dihadapkan ke mahkamah ataupun kali pertama dia membawa kes ke mahkamah, kita terpaksa jelaskan kepada klien proses itu dia panjang. Kan? Macam kalau kes yang kita tahu hari ini telah pun dihadapkan ke mahkamah, telah dibacakan pertuduhan, maknanya dari segi pertuduhan telah pun selesai daripada orang yang kena tangkap, suspek, kemudian bawa ke mahkamah. Kan? Ada setengah-setengah kes untuk siasatan tersebut dibacakan, didapatkan perintah reman, kan, untuk direman untuk membantu siasatan. Juga dihadapkan ke mahkamah untuk dapatkan perintah reman. Kemudian reman tu akan ada siasatan. Kemudian bila didapati ada kes, berlaku pendakwaan. Dan apabila telah pun didakwa, menjadi orang yang kena tuduh lah, tertuduh di mahkamah. Dan apabila proses tertuduh ini, dia akan pergi kepada perbicaraan. Tapi untuk memastikan perbicaraan itu berjalan dengan lancar, supaya masa tidak terbuang, mahkamah akan menetapkan pengurusan kes. Pengurusan kes ini di mana peguam-peguam akan memastikan semua surat cara, semua kertas-kertas cara untuk dibicarakan tersebut telah pun sempurna, komplit. Maknanya berada di dalam, di hadapan kertas cara ini, bahan bukti dan sebagainya, dokumen-dokumen telah pun diserahkan, pembelaan telah menerima keseluruhan dokumen-dokumen yang perlu diteliti oleh pembelaan untuk menyediakan kes bagi bagi tujuan perbicaraan. Okey. Kita perlu pergi rehat. Nanti saya nak kembali dengan Dr. Gudia Singh. Bila disebut kertas kes tu, maknanya segala yang ada pada pihak pendakwaan akan dikongsikan dengan pihak pembelaan. Contohnya, masyarakat Malaysia ni banyak tengok drama antarabangsa, tapi mereka ada juri dan semua ni bahan bukti nombor 1, 2, 3. Mungkin you can walk us through that dalam kes seperti ini, apa yang akan berlaku kerana pertuduhan sudah habis, tapi bila pengurusan kes tu apa maksudnya dan apa yang akan dibuat, dan tapi tarikh bicara dah diletakkan jedanya ataupun tempohnya pada tahun depan misalnya, dan itu kita bincangkan selepas ini. Tak pernah cukup masa dengan orang-orang hebat, saya ingin terus kepada doktor. Tapi sebelum doktor nak pergi tadi, waktu rehat, doktor kata nak cakap pasal larangan
untuk media misalnya bercakap ataupun komen ataupun paparkan perkara tentang kes ini? Maksudnya apa? Ada dua kepentingan yang bercanggah. Nombor satu ialah untuk memberi menjalankan perbicaraan untuk si tuduh tu dengan adil. Okay. Jadi kita tidak boleh buat komen yang akan menjejaskan kedudukan OKT atau peguam bela untuk jalankan dia punya tugas. Tapi yang kedua ialah kebebasan bersuara media. Sebab ini adalah kes kepentingan awam. Dan orang awam harus mengetahui segala selok-belok dan sebagainya, butir-butir tentang kes ini. Dan kalau kita kenakan gag order itu, gag order hanya dikenakan jika orang kena tuduh diprejudis untuk mengadakan perbicaraan secara adil. Tetapi itu adalah untuk juri trial. Bila ada juri trial, ada 12 orang yang akan taksirkan keterangan dan sebagainya. Tapi di dalam kes ini, hakim akan evaluate evidence. Dan tak akan hakim bila dia baca surat atau dengar Astro Awani dan sebagainya, dia akan membelot atau dipengaruhi oleh apa yang disebut oleh kita pada malam ni atau atau sesiapa pun lah. Tapi permintaan peguam bela tadi diterima ke? Diterima, tetapi pada saya ini tidak konstitusional. Peguam negara kata akan menyebutkan perkara itu ketika sebut pengurusan kes nanti. Ya. Dia akan appeal interim order ini. Okay. Tetapi ada banyak jurisdiction seperti di US Supreme Court dan sebagainya yang mengatakan bahawa gag order seperti ini bercanggah dengan perlembagaan. Okay. Pihak pendakwa raya boleh membuat permohonan untuk mahkamah menilai semula, menilai semula gag order tersebut. Dan saya kira keputusan mahkamah, kita hormati keputusan mahkamah kerana ketika ini, as of now, kita ada gag order yang diberikan oleh mahkamah. Sebagaimana yang kita bincangkan, gag order itu adalah bertujuan supaya tidak ada perbicaraan media terhadap kes ini. Itu matlamat utama kenapa permohonan sedemikian dibuat. Kerana ini kes melibatkan bekas Perdana Menteri dan ini tentulah kes yang pastinya akan dipolitikkan oleh mana-mana pihak. Jadi saya kira perintah untuk supaya kes ini tidak dibicarakan di dalam media. Sebaliknya dibicarakan di mahkamah juga ada satu perintah yang harus kita hormati. Tapi gag order tersebut tidaklah bertujuan untuk kita langsung tidak boleh membicarakan tentang kes itu. Tetapi membicarakan dalam konteks soal prosedurnya bagaimana kita bincangkan. Apakah seksyen ini, apakah undang-undang, bagaimana kes-kes terdahulu, bagaimana prosedur proses kes itu berjalan. Dan saya kira ini adalah satu pendakwaan yang memberikan peluang kepada tertuduh untuk membela diri dan juga untuk membersihkan nama dalam konteks politik dan juga dalam konteks perundangan. Negara kita ada satu sistem perundangan yang baik dan pembelaan juga perlu diberikan kepada mana-mana tertuduh dan prinsip orang yang dituduh ini tidak bersalah harus dihormati. Ini paling penting, paling utama prinsipnya kita harus hormati orang yang dituduh ini belum didapati bersalah, maka kita tidak boleh kata dia bersalah. Dan pembelaan pastinya akan mengambil pelbagai langkah untuk membela dari segi merit, dari segi teknikal dan sebagainya. Begitu juga pendakwaan. Dan kita sebagai rakyat dan sebagai orang dalam bidang guaman, kita tentu juga ingin mendapatkan maklumat daripada media. Kerana kita tidak meneliti kes ini setiap hari. Kita tidak berada di mahkamah setiap hari. Jadi laporan-laporan media ini juga membantu kita untuk mengetahui perkembangan kes ini. Dan saya kira kita akan nampak permohonan review akan dibuat untuk mengkaji semula gag order ini dan barangkali mahkamah akan meneliti lagi fakta-fakta. Pada peringkat awal permohonan itu dibuat, dia dibuat secara tiba-tiba dibuat dan permohonan itu memanglah telah pun disediakan oleh pihak pembelaan dan mahkamah memberikan gag order itu pada peringkat awal mana masih ada lagi proses untuk membolehkan seterusnya pihak pendakwa raya membuat kajian semula dan sebagainya. Evolusi. Saya nak tambah sedikit. Yes. Sepatutnya peguam pembela harus membuat beri notis sebelum dia buat gag order, permohonan gag order ini kepada Attorney General. Tapi ini tidak dibuat. Ini serta-merta tiba-tiba dibuat
Peguam negara saya ingat di taken by surprise. Yalah, tapi so, kalau kita ambil kira dari segi pendakwaan itu sendiri pun berlaku dalam keadaan, tapi peguam negara akan ada peluang ya, pada 8 bulan depan betul. Untuk review, untuk appeal to the appeal, appeal ataupun buat permohonan review. Yeah. Okay. Tapi tempoh masa itu adalah sesuatu yang biasa sebutan kini dan tahun depan kita akan saksikan perbicaraan. Dia mahkamah apabila dia menetapkan tarikh perbicaraan, antara pertimbangan yang diambil adalah jadual mahkamah. Jadi mahkamah dia ada jadual, bukan satu kes didengar, dia banyak kes didengar. So, mahkamah tengok kalau jadual dia penuh, dia akan ambil beban tugas dan sebagainya. Dan kes ini juga melibatkan satu kes yang besar. Penetapan pengurusan kes tadilah akan membantu untuk memastikan pada tarikh perbicaraan nanti segala dokumen-dokumen berkaitan yang saya sebut awal tadi akan telah pun sedia dan perbicaraan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih doktor dan terima kasih kepada saudara Adnan. Ada banyak lagi benda tak sempat cakap pengurusan kes dan apa terbabit, apakah yang sedang sibuk pada pihak pembelaan dan apakah yang sedang sibuk pada pihak pendakwaan. Itu kita akan di lain kali. Terima kasih banyak. Ini bukan bertujuan untuk cuba menjabar apa-apa undang-undang, tetapi sebenarnya untuk membawa rakyat bersama menghayati, kerana akhirnya integriti dan accountability penjawat awam dan peringatan awam itu cukup-cukup suci bagi negara seperti Malaysia yang dahagakan suatu keadilan, yang dahagakan pembelaan tanpa sebarang keterisan. Terima kasih kepada kedua tamu saya. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton. Hendakkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang ada untuk Astro Money. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much.